Zakaria Al-Ansari. Zakaria Al-Ansari itu lahir di Sunaikah. Saya cari-cari itu ternyata di daerah diletaknya di Syarqiyah. Sunaikah itu Al-Hilmiyah kalau enggak Al-Halamiyah itu. Pokoknya Al-Hilmiyah ya. Al-Hilmiyah itu letaknya di Syarqiyah yang makamnya Tazari kemarin. Jadi beliau lahir di sana. Zakaria Al-Ansari itu sejak kecil sudah kelihatan bahwa beliau tuh cerdas banget. Beliau datang ke Al-Azhar di umur belia, kalau nggak salah 7 atau sampai 10 tahun itu. Jadi Zakaria Al-Ansari ini di awal ya sebagaimana tradisi ulama Al-Azhar memulai dengan menghafal Al-Quran, setelah itu dengan mutun-mutun. Jadi beliau ini salah satu ulama yang hafalan mutunnya banyak. Beberapa yang saya ingin sebut Alfiyah, terus beliau juga ngapalin Syatibiyah, terus beliau ngapalin tashilnya Imam Malik itu sampai bab kana wa akhwatiha kata Syekh Fauzi Qonati. Terus beliau ngapalin itu juga apa? Minhajnya Imam Nawawi, Alfiyahnya Iraqi cuma setengah dan seterusnya. Beliau jadi di awal mulanya beliau ngapal. Setelah itu beliau berguru ke para ulama. Di antaranya guru-guru beliau Imam Mahalli, terus Imam Ibnu Hajar. Di Ibnu Hajar beliau sempat ngatamin beberapa kitab seperti Musnad Imam Syafi'i. Terus beliau juga ke Ibnu Hajar enggak cuma ngaji hadis. Ibnu Hajar kan yang ketahuannya cuma pintar hadis tuh. Beliau belajar lugah karena Ibnu Hajar memang sosok ulama yang selain mail ke hadis juga mail ke lugah. Salah satunya syair. Beliau punya diwan. Terus Imam Zakaria Al-Ansari salah satu gurunya juga Sirajuddin Al-Bulkini. Sempat ketemu beliau. Murid-murid beliau, kalau murid-murid beliau banyak ya. Syekh Abdul Haq Sya'rani, terus Syekh Ibnu Hajar Haitami, Kila, ini Imam Suyuti juga belajar. Terus murid beliau Imam Romli dan seterusnya. Jadi sampai ada ketika ngaji tuh, ngaji beliau kan selain di fikih, beliau di Quran juga jadi muktamad. Beliau punya syarah Jazariyah, syarah matan Jazariyah. Orang-orang itu ketika sepuh ngaji ke murid beliau sampai hampir sekitar 7 tobakot. Beliau masih hidup 7 tobakot. Jadi misalnya saya ngaji ke Syamir, Syamir punya murid sampai 7 tobakot. Jadi dari saking tingginya, makanya dalam sanad Al-Qur'an manapun tertinggi itu Syekh Zakaria Al-Ansari. Syekh Zakaria Al-Ansari di masa kecilnya ya hidup kere lah ya, hidup miskin gitu. Syekh Zakaria Al-Ansari itu kata beliau menceritakan ini hanya kepada Imam Sya'rani di Tobaqot As-Sughra. Jadi kata Syekh Zakaria, "Ya bunai, saya menjelaskan ini cuma ke kamu. Sebelumnya belum saya jelaskan cerita ini." Jadi beliau itu ke Al-Azhar terus ingin makan dan enggak menemukan satu makanan pun. Akhirnya beliau ke tong sampah ngambil serpihan-serpihan kulit semangka, dicuci, dimakan sampai beberapa hari. Jadi beliau makan itu terus hingga ada seorang wali kata Syekh Zakaria Al-Ansari mengasih beliau per hari dikasih 2 khubus, 2 roti. Akhirnya beliau ada yang muhsinin lah yang membantu beliau. Beliau tetap belajar setelah itu di Al-Azhar. Beliau tuh kalau asramanya sendiri itu kata Syekh Usam itu di atas Al-Azhar. Di situ Al-Azhar itu dulu dibuat asrama di situ. Jadi Syekh Zakaria Al-Ansari itu tidur ya keseluruhan waktunya itu dihabisin di situ Al-Azhar. Terus Syekh Zakaria Al-Ansari itu kata Syekh Wahab Syarani menghatamkan mensyarah Bahjah Fikih Syafi'i itu sekitar 57 kali. Jadi 57 kali Bahjah ini Nadom Syafi'i sekitar 5000 bait. Berarti 5 kalinya Alfiyah. Kalau dihitung itu berarti beliau hampir 1/4 tahun atau 1,5 tahun hatam
kitab itu. Belum beliau mensyarah kitab-kitab yang lain. Belum beliau ngajar, belum beliau, pokoknya beliau ini diberi keberkahan yang sangat melimpah, baik dari sisi beliau itu mengarang, baik dari sisi beliau itu menjadi seorang pefatwa, baik beliau memiliki murid-murid yang gak kalah kerennya dengan beliau. Syekh Zakaria akhirnya diprediksi sudah oleh orang yang ngasih roti itu, kamu nanti kelak akan menjadi Syekhul Islam. Sebelum beliau menjadi Syekhul Islam, bil fi'al, beliau sudah diprediksi bil quwah, kamu akan menjadi Syekhul Islam ketika teman-temanmu seangkatan kamu itu meninggal semua. Terus kamu akan diberi, kamu di akhir hayat akan buta. Pokoknya diprediksi Imam Zakaria Anshari ini akan jadi ulama besar, dan hal itu terjadi. Syekh Zakaria Anshari itu kalau kita baca beberapa karyanya, beliau tuh diterima hampir-hampir di seluruh fan. Kalau kita ke Imam Suyuti, beliau bukan berarti nggak bisa mantik ketika mengharamkan mantik, cuma beliau dalam kitab itu nggak ada yang dijadikan rujukan. Maksudnya dijadikan muktamad untuk Tahsilul Malaka. Tapi Syekh Zakaria Anshari ini luar biasanya hampir di seluruh fan, baik itu di tafsir, beliau punya ta'liq ala hak sya'ala tafsirnya Baidowi, terus beliau di hadis mensyarah Bukhari juga, beliau di ilmu kalam punya syarah ala Tahtazani, punya syarah ala apa namanya Tawaliq Baidowi, dan itu kitab-kitab muntahi dalam ilmu kalam. Terus di anu beliau, beliau juga belajar kedokteran gitu, belajar kedokteran, belajar matematika di biografi beliau. Jadi di hampir di seluruh fan beliau tuh diterima jadi umdah. Syekh Zakaria Anshari, salah satu karomah beliau, beliau tuh ketika ini nyambung ketika Imam Suyuti juga. Jadi Syekh Ibnu Farid itu pernah di anulah ditangkis, dilecehkan sama Al-Biqai. Jadi Syekh Zakaria Anshari itu langsung ziarah juga ke Ibnu Farid. Terus beliau juga, Syekh Zakaria Anshari itu punya cara. Jadi teman ngasih saran ke Syekh Ohab Syahrani, ketika kita pusing, ketika kita terkena ada penyakit tapi belum terlalu besar, itu niatkan baca kitab atau niatkan mutalaah, kata Syekh Zakaria Anshari, insya Allah disembuhkan. Jadi ini nasihat dari Syekh Zakaria Anshari, ketika kita kena pusing atau apa, niatin baca kitab, insya Allah penyakitnya terangkat. Syekh Zakaria Anshari itu wafat tahun 923, jadi beliau tuh Mu'ammar ya, atau Mu'ammir, beliau tuh umurnya 103 tahun. Syekh Zakaria Anshari ini sekilas ya, itu cuma agak lama juga. Sekilas Syekh Zakaria Anshari itu punya murid namanya Syekh Khatib Asyirbini. Syekh Khatib Asyirbini itu punya murid dari Yaman kalau enggak salah. Nah, dari Yaman, saya lupa namanya. Dari Yaman ini itu beliau, orang Yaman ini punya murid namanya Abdul Somad Al-Palimbani. Jadi sanad ulama Al-Azhar itu kalau kita lihat dengan Indonesia itu sebenarnya sudah mengerat ya, sudah nyambung, tapi dari jalur Syekh Khatib Asyirbini. Terus karya-karya beliau, salah satunya Lubul Usul, terus Syarah Ghoyatul Usul, Syarah Darul Usul, terus Minhajut Tulab, yang ini kitab-kitab ini pasti masyhur di kita di pesantren-pesantren salaf. Kalau ingin lebih jelasnya bisa dibaca di website Sarkuk. Insya Allah di situ ada tertera tulisan Syekh Zakaria Anshari. Barangkali itu yang bisa disampaikan. Jadi apa yang kita simpulkan dari Syekh Zakaria Anshari ini, bahwa Syekh Zakaria Anshari itu salah satu orang yang sangat menjaga waktu. Ada pernah orang ngomong agak-agak lama gitu, beliau langsung menegur. Doyak ta zaman, jadi kamu habis-habisin waktu aja, singkat ngomong gitu.
Jadi makanya saya singkatkan sekarang. Oh iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.